akan menjadi pakej yang lengkap. Sekiranya individu terbabit mempunyai kediaman yang selesa dan diserikan dengan hiasan tanaman yang menarik. Jika minat tertarah kepada dekorasi, segalanya ingin dihias indah dan bajet pula seiring dengan kehendak dan kepuasan. Segmen tips tanaman hari ini berada di Terra Garden, Sungai Pencala. Di mana pada hari ini kita akan berkongsi idea bersama Encik Desmond dan Cik Vera mengenai pengubahan double potting. Ya, di sebelahan saya pada hari ini adalah Encik Desmond dan Cik Vera, ya, di mana mereka akan berkongsi idea mengenai pengubahan double potting ini. Ya, Encik Desmond. Okey. Boleh kita mulakan? Nurul, selalunya kita bila pergi ke nursery atau pergi ke garden center, kita akan beli pokok yang macam ni, pasunya. Yang siap, sedia dengan pasu. Dengan pasu. Dan selalu pasunya dia datang, ada kadang-kadang datang dengan polybag macam ni. Kan? So, selalu pasu ni datang kotor lah macam ni. So, macam mana kita nak gunakan, macam mana kita nak cantik, katakan kita nak letak atas meja makan kita macam ni. Atau meja meja ofis kita macam ni. Atau kita nak bagi ke kawan kita macam ni. So, cara ni adalah kalau kita gunakan, you know, Pasu yang cantik. Dan tengok penukaran pokok daripada sini. Bekas. Hanya diletakkan. Ya. Okay. So sekarang dia sudah dipakaikan baju. Macam. Okey, Vera, boleh terangkan apakah fungsi double potting ini? Fungsinya ialah sebab kita selalunya kalau kita beli kan, kita nak hiaskan meja makan kita. Selalunya tergagak-gagak, kita tak tahu apa yang nak letak. So this one is very simple, yeah. So when you letak kat sini, dia punya mood semua change, kan? Your whole mood will change. Dan kadang-kadang kat office juga, kat depan kita, nak ceriakan office kita pun kita boleh double pot. Biasanya apabila kita menanam pokok, kita membuang bekas yang sedia ada ni, di mana kita akan memasukkannya ke dalam bekas yang baru. Tetapi kenapa dalam double potting ni kita menggunakan konsep yang sebaliknya? Okay, Nurul, ini kalau kita cepat dan bersih lah, kan? So untuk mood ni, kita boleh buat macam ni aje, kan? Kita boleh letak dan letak aje. And then kalau you nak tukar 2-3 hari, kan? You dapat tukar macam ni. Bekerja dengan lebih mudah, ya? Tidak begitu meremehkan dan tidak memakan masa yang panjang. Nurul, ada juga seperti macam bekas-bekas macam ni. Ini bekas porselin, bekas porselin Cina, ya. Tapi kita bukan saja boleh guna pasu-pasu yang bercorak macam ni. Kita boleh guna corak-corak yang baik. Kalau kita dekorasi rumah kita corak minimalis, modern ke, so kita guna pasu-pasu yang buat daripada glass atau daripada metal, ha? Tapi ada juga kadang-kadang kita boleh guna benda-benda yang kita nak dah buang. Macam teko atau tu apa, bekas periuk kita yang masak gitu, tapi dah rosak, ha? Atau dah bocor sikit. Kita jangan buang saja. Kita boleh gunakan periuk tu dan sama juga angkat pasu macam ni dan masukkan saja. Letakkan saja. Di dalam. Ya. Dia sudah nampak lain. Itu cepat sekali, tak menggunakan masa yang panjang, tak payah hendak mengubahnya, dan kita boleh menukarnya bila-bila masa yang kita hendak. Ya. Seperti macam wanita juga, sebelum you keluar rumah kan, you nak buat make up, nak taruh gincu, alat solek yang pelbagai. nak pakai baju yang cantik, ya. So bila kita tukar baju saja, pakai kot ke saja apa, tu penukaran penampilannya dah lain dah. Okay, jadi pasu tidak semestinya pasu porselin, eh. Kita pulang kepada citarasa masing-masing yang inginkan pasu bentuk seperti mana. Dan satu lagi, Nurul, selalunya kalau pasu ada lubang macam ni, so kita pasu yang ada lubang macam ni, so apa yang kita boleh buat adalah kita gunakan foil, aluminium foil tu kita tutup di dalam, atau plastik, supaya bila kita siram air di dalam pasu ni, air itu tidak mengalir atas meja kita atau alir atas tu, dia tidak mengotorkan. Kadang-kadang ada pasu tu dia tidak ada lubang. So itu dah sesuai dah. Okey. Inilah dia double potting. Untuk membuatnya begitu mudah, cepat dan ringkas. Di mana ianya juga sesuai untuk diletakkan di halaman rumah mahupun di dalam rumah.